pertama kalinya, Era Digital Music Award 2016 telah berlangsung di Matik, Kuala Lumpur pada 18 Januari yang lalu. Anugerah yang menggunakan medium digital sepenuhnya ini mendapat sambutan hangat daripada semua pengguna media sosial dan selebriti terkenal tanah air. Jom kita usah sikit kemeriahan di anugerah tersebut. Sekarang ini bersama dengan pemenang penyanyi kolaborasi terbaik. Dan saya nak kongsikan anugerah ni dengan orang-orang yang dah collaborate dengan saya lah. Dato' Siti Nualiza, Jovli Zo, Ultimate Sonawan. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak sangka sebenarnya sebab saya ni dah tua. Siapalah nak pergi saya kan. Saya ni tak pasti sama ada saya relevan di dunia digital atau tidak. But thank you very much kepada Era FM dan juga kepada DG Prepaid Live. Dan juga kepada semua peminat-peminat saya yang telah mengundi saya sampai saya dapat anugerah ini. Okay, sekarang ni you menang untuk anugerah apa? Lagu nyanyian semula terbaik 2016. Okay, ucapan saya kepada peminat saya, Kimilio, thank you so much. Thank you kepada FFC Music, Era dan DJ untuk award ni. Saya tak sangka. Thank you. Okay, bulan 3 ni maybe saya akan keluar single kedua. So, stay tune. Aiman, sekarang anugerah yang memenang? Lagu Paling EMO 2016. Berterima kasih dan bersyukur sangat-sangat. Ya, terima kasih banyak kepada semua yang mengundi Aiman di kategori Lagu Paling EMO. Terima kasih banyak. Ini adalah untuk anda aku. AJ, sekarang menang untuk anugerah? Temu gol tetamu terbaik Carta Era 2016. Terima kasih kepada semua AJ Screamer yang dah undi. Thank you so much kepada Era yang sudah jemput saya. Puan Abil yang selalu layak kepala gila saya. Thank you so much kepada selebriti yang datang pergi ke interview. Mungkin lepas ni kena buat 100% or all out lah kan. Walaupun kita tak nampak dalam TV, tapi kita dengar suara pun kita boleh tahulah. Oh, okay, this girl. Apa komen you kalau orang nak cakap? Dah bosan dah nak tengok AJ menang ni. Tak boleh cakap macam tu lah sebab rezeki tu kat tangan Tuhan. Saya terima je apa yang Tuhan bagi. Oi, jom. Sambil, so macam mana perasaan? Perasaan saya amat terharu kerana Era sendiri yang menyokong saya daripada first pelibatan saya dalam industri muzik daripada suara hingga ke sekarang. Era Astro guide saya sekarang sampai saya menjadi penyanyi sampai sekarang dan saya harap guidance daripada dua benda ni terus kekal sampai video insyaAllah. Yang paling penting kepada peminat yang menyokong lagu Hidup Dalam Hati, terima kasih banyak-banyak. Saya tak dapat nak balas jasa budi baik anda semua. Hanya dapat balas dengan penulisan lagu-lagu yang saya ikhlas tulis daripada hati. Dan harap anda teruskan menyokong Syamil. Dan insyaAllah kalau ada salah silap ke apa, Syamil tegur je Syamil. Thank you so much, I love you guys. Upcoming project daripada Syamil. Syamil sekarang masih konsentrate untuk lagu lebih sempurna dan pembikinan music video. Yang anda tengok sekarang kat YouTube is lirik video dia. Dan Syamil baru siap satu single duet bersama Ernie Zakri. InsyaAllah lah akan keluar dalam masa terdekat. Harap anda semua akan terhibur dan suka. So, macam mana penerimaan lebih sempurna setakat ni? Setakat ni penerimaan lebih sempurna dapat feedback yang positif. Alhamdulillah, saya harap lagu tu kekal lama dalam hati mereka semua. Teruskan menyokong lagu-lagu yang akan Syamil tulis. Kerana Syamil ni tulis lagu betul-betul Syamil tulis di hati Syamil. Saya harap anda semua dapat rasa apa yang Syamil tulis. Ceritaan sepenuhnya daripada Syamil? Ah, daripada saya sebenarnya. Maksud lepas ni tak jelah yang ciplak-ciplak lagu. Ah, insyaAllah tak ada. Mungkin Syamil akan extra peka lepas ni. Sekarang ni bersama dengan kumpulan Color of Voices. Alright, congratulations guys. So korang menang untuk anugerah apa? Kita baru saja menang Penyanyi Harapan Baru Pilihan DJ 2016. Macam mana perasaan korang? Pesan anugerah, betul? Ya, yeah. Saya sebenarnya tak pernah tercalon apa-apa kategori sebelum ni. So sekarang Era bagi peluang nominate untuk kategori ni. Dan Alhamdulillah kita menang. It's a good thing to start our year. So korang sebenarnya muncul daripada mana? Untuk yang tak kenal kumpulan kami, kami kumpulan Color of Voices, kumpulan Acapella Malaysia. Boleh check kami dekat Facebook Color of Voices, Instagram cov.official. So next plan lepas menang anugerah, kami baru sahaja keluarkan cover untuk Chinese New Year. Lepas ni insyaAllah akan berkolaborasi lagi dengan artis-artis tempatan. Wow, tahniah diucapkan pada semua yang berjaya dari kami Oi Gang. Keep moving and all the best.